kita bekerja pasti dong kebanyakan dari kita nih mau ada hasilnya. Hasilnya itu pasti punya finansial lebih bagus atau mempunyai posisi lebih bagus. Bagaimana kita bisa mindfulness dengan pekerjaan kita tanpa harus memikirkan hasilnya apa dan seperti gimana. Aku kerja memang untuk aku bisa mengkontribusi yang baik. Jadi kita bekerja dengan semangat dan punya tujuan gitu.